KPM. Hai semua, saya Intan Sarah, jurulatih anda untuk hari ini. Oh, coach sangat-sangat teruja nak jumpa korang semua. Rindu sangat nak buat senaman sama-sama. So hari ini kita akan buat aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal dapat membantu kita meningkatkan kecergasan dalam diri kita. So hari ini coach ditemani Dina, ditemani Nadia. Rindu tak dengan akak-akak ni? Mestilah rindu kan? Ingat kan rindu dengan coach je. Okey, so hari ini kita akan membuat senaman keseluruhan badan 2. Ingat tak hari tu kita dah buat yang nombor 1 kan? Tak apa. Kalau korang tak ingat apa definisi keseluruhan badan, coach ingatkan lagi sekali. So, keseluruhan badan ni dapat meningkatkan kita punya kekuatan keseluruhan badan. Dan meningkatkan juga kestabilan dalam diri kita. Jadi untuk senaman kali ini, kita akan ada beberapa tahap kesukaran. Jadi yang mudah akan ditunjukkan oleh Dina dan yang suka akan ditunjukkan oleh Nadia. So, lagi sekali coach nak ingatkan, kalau nak buat senaman ni kena ikut tahap kesukaran masing-masing. Okey, kalau semua dah ready, jom kita mulakan dengan aktiviti pemanasan badan. Okey semua, sebelum kita melakukan aktiviti pemanasan badan, coach nak ingatkan lagi sekali apa itu pentingnya aktiviti pemanasan badan ni. So, kita boleh meningkatkan suhu dalam badan dan mengurangkan risiko kecederaan. Jadi untuk aktiviti kali ini, kita akan mulakan dengan satu set dan setiap set merangkumi 6 pergerakan. Satu pergerakan kita akan melakukan selama 30 saat. Okey, Dina dah ready ke belum? Nadia dah ready ke belum? Aktiviti kita yang pertama adalah jogging setempat. Jogging setempat? Macam inilah. Okey, angkat kaki tau. Angkat kaki. Jangan. Okey. Kita buat sama-sama, okey? Dalam kiraan 3, 2, 1. Jogging. Perlahan pun tak apa. Asalkan angkat kaki. Jangan lupa untuk bernafas. Jangan lupa untuk senyum juga. Okey. Jogging. Sebab kita nak meningkatkan degupan jantung dalam diri kita, okey? 10 saat lagi. Terbaik semuanya. Okey, lagi 5 saat. Kita akan lakukan step kiri dan kanan. Okey, kanan, kiri. Okey, kanan, kiri. Boleh tepuk. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Senyum tau sebab ni kita kena happy-happy. Kita kena fun, okey? Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan. Okey, lepas ni kita akan ke depan dan ke belakang. Okey. 3, 2, 1. Depan. Depan, belakang. Senang je kan? Depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Jangan langgar kawan, okey? Pastikan ada ruang yang tersendiri. Okey. Lagi 10 saat. Jangan lupa untuk bernafas. Senyum, okey? Lepas ni kita akan buat tajam, okey? Tajam, okey? Dalam 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey tak tu? Berapa dah? Coach pun dah lupa dah kiraan berapa. Berapa ya, Dina? Lawa. Okey. Lepas ni kita akan buat squat dan sentuh lantai. Okey. 3, 2, 1. Squat dan turun. Okey. Squat dan turun. Okey. Squat dan turun. Kiri pula. Squat dan turun. Squat dan turun. Terbaik semuanya. Lagi 10 saat. Turun. 5 saat lagi. Lepas ni kita akan ada cabaran daripada coach. Coach akan tunjukkan kalau coach cakap lompat. Cakap yeay. Boleh? Kalau coach cakap kanan, korang kena kanan patah balik.
Kalau aku cakap kiri, kiri, patah balik. Okey, kalau aku cakap bawah, bawah. Okey, boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, tarik nafas. Hembus. Dalam kiraan tiga, dua, satu. Kanan. Kanan. Ha, boleh tak tu? Kiri. Kiri lagi. Bawah. Bawah lagi. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Atas. Yeay. Okey, kita dah habis buat aktiviti pemanasan badan. Dah panas ke belum? Coach rasa sikit. Panaslah guys. Panas tak? Oh, panas. Badan coach pun okeylah. Dah ready untuk membuat senaman. Jadi, untuk senaman hari ini kita akan buat senaman keseluruhan badan dua, iaitu mempunyai dua set. Satu set mengandungi lima aktiviti dan satu aktiviti akan dibuat selama 30 saat dan 30 saat rehat. Okey, lima je, lima aktiviti dan dua set. Dah bersedia? Dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, coach akan terangkan aktiviti yang pertama, iaitu squat kompas. Kenapa nama dia kompas? Sebab dia akan pergi ke tiga arah, iaitu depan, kanan, depan balik dan kiri. Okey. So untuk yang tahap mudah, pergi turun squat secara perlahan je, kanan. Okey, kalau untuk sukar, laju sikit. Turun, tukar. 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 Okey. Faham? Okey, jom kita lakukan dalam kiraan 3. 2 1 Turun. Kanan. Turun. Tukar. Tengah. Turun. Kiri. Turun. Tengah. Turun. Pandai semua. Jangan lupa untuk bernafas. Pandai. Lagi 10 saat. Kiri. Kanan. Okey. 3. 2. 1. Tarik nafas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, sekarang okey . Baru first activity, baru yang pertama okey. Yang kedua adalah tekan tubi. Okey, tekan tubi, kita akan berada di dalam posisi plank. Okey. Lutut diletakkan dan untuk tahap mudah, turun sikit je. Untuk tahap yang susah sikit, turun bawah sikit. Okey? Okey? Berada dalam posisi selama 3 saat. Let's go. 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4. Wow. 5. Ini kalau coach tunjuk kan, mesti muscle besar ni. Ha. Okey, turun lagi. Okey, 10 saat. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Tarik nafas. Hembus. Lagi sekali tarik nafas. Hembus. Okey, untuk aktiviti yang ketiga ni agak mencabar, tetapi kalau tahu teknik yang betul agak senanglah. Okey. So, coach akan tunjukkan dulu, okey. Nama dia adalah lunge pendulum. So, lunge pendulum ni kita akan go ke depan, ke kanan dan ke belakang. Okey. Faham tak? So, nanti untuk set yang kedua, coach akan pergi belah kiri pula. So, untuk yang lebih suka, boleh pergi lebih laju. Okey. Okey tak? Okey . Okey, kalau okey, kita akan pergi dalam masa 3, 2, 1. Depan, relax je. Kanan, belakang. Okey, depan, kanan,
belakang. Pandai. Lagi sekali. 10 saat lagi. Kanan. Belakang. 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Okey, so untuk set yang kedua, kita akan pergi lebih mencabar ataupun korang boleh mencabar diri sendiri, okey? Coach pun kalau boleh, coach nak ikut Nadia. Buat yang lebih advance. Tapi kalau tak boleh, coach ikut je Dina, okey? Untuk set yang kedua ni, coach tak akan tunjuklah yang mudah atau yang suka. Sebab korang boleh lihat di Dina untuk yang mudah dan yang suka boleh tengok Nadia, okey? So, untuk aktiviti kita yang pertama iaitu squat kompas, okey? Coach ingatkan je. Macam ni, kanan dan depan. Okey, kau ready? Dalam kiraan 10, okey? Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, 3, 2, 1. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Bagus. Lagi. 10 saat lagi. Come on. Okey. Kanan. 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Okey kan? Baru 2 set, baru aktiviti yang pertama. Korang nampak memang best sangat. Okey, untuk aktiviti yang kedua adalah tekan tubi. Di mana kita harus berada dalam posisi plank. Okey. Lutut kedua di bawah dan turunkan. Okey? Okey, jom. Dalam kiraan 5. Posisi plank. 3, 2, 1. Wah. Wah. Mencabar ya Dina. Patutlah coach ada banyak muscle. Okey, lagi 10 saat. Okey, turun. Wah, macam camp askar lah kita ni. 3, 2, 1. Okey. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas lagi. Hembus. Okey, untuk aktiviti kita yang ketiga iaitu lunge pendulum. Tadi kita dah buat belah kanan, ingat kan? So, kali ni kita akan buat belah kiri pula. So, macam ni. Kiri dan belakang. Okey. Pastikan anda dalam keadaan stabil. Okey. Dalam 5 saat. Let's go. 3, 2, 1. Let's go. Kiri. Belakang. Okey. Depan. Kiri. Senyum. Semua senyum. Tarik nafas. Jangan lupa. Okey, depan. Kiri. Belakang. 3 saat lagi. 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita dah berjaya menyelesaikan senaman keseluruhan badan yang kedua. Tepuklah tangan sikit. Tanya kepada murid-murid semua yang berjaya menghabiskan semua aktiviti kita setakat ini. Okey, kita pun dah habis buat senaman semua. Tapi coach sebenarnya kat sini ada satu persoalan yang sangat-sangat penting nak tanya kat murid-murid semua. So, lepas kita dah warm up, kita dah buat senaman, apa aktiviti yang paling penting dalam 3 ni? Ha? Apa orang cakap? Down? Oh, tak dengar ya? Apa orang cakap? Down? Cooling down! Pandailah! Memang mesti hari-hari ikut coach pergi training kan? Okey, cooling down betul. So, untuk aktiviti cooling down kita pada hari ini, kita akan buat satu set. Ada 7 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan buat 20 saat, okey? Tak ada rest lah, kita buat bersambung, okey? Sebab penyejukan badan kita buat secara perlahan je. Tak perlu
nak tergegas ke sana ke sini kan sebab kita nak menurunkan suhu dalam badan kita. Okey. So, kalau semua dah ready, coach akan tunjukkan aktiviti yang pertama. Okey, aktiviti yang pertama adalah standing hamstring stretch di mana dua kaki dan dua tangan ditolakkan ke bawah. Okey, secara maksimal lah. Okey, kalau tak boleh, just pergi dekat lutut. Hanya pergi dekat lutut. Okey, macam ni. Lepas tu, tahan selama 20 saat. Okey, boleh? Okey, jom. Dalam kiraan 5 saat boleh? 3, 2, 1. Tuan, slow je. Tahan. Okey, tahan. Jangan lupa untuk bernafas tau. Hembus. Okey, lagi 10 saat. Tahan. Siapa yang boleh sentuh lantai lagi bagus. Okey, 3, 2, 1. So, aktiviti yang kedua adalah quad stretch. Quad stretch mana kaki kanan ditarikkan ke belakang. Okey, lepas tu tukar kaki. Okey. 3, 2, 1. Tarik kaki kanan. Tak stable lah coach. Mana nak bagi stable? Cuba rendahkan lagi ke badan kan ataupun pegang hidung. Ha, cuba okey. Lagi 10 saat. Tarik, bagi rasa dekat bahagian quadriceps kita ni. Okey. 3, 2, 1. Okey, lepas tu kita akan tukar kaki kiri. Let's go. Okey, tahan. Tarik nafas. Hembus. Okey, pandai. Lagi 10 saat. 3, 2, 1. Okey, selepas ini kita akan buat hip flexor stretch. Mana di posisi seperti ini dan kedua-dua tangan ditolakkan ke atas. Okey, 3, 2, 1. Okey, tolak. Tahan 20 saat. Lagi 10 saat. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. 3, 2, 1. Okey, tukar kaki kiri. Okey, tolakkan tangan ke atas. Tahan. 10 saat lagi. 3, 2, 1. Okey, untuk regangan yang seterusnya adalah regangan shoulder stretch. Di mana tangan kanan ditolak ke ditarik ni. Tarik. Okey. Dan tahan selama 20 saat. Okey. 3, 2, 1. Tarik. Okey. Jangan lupa untuk bernafas. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey. Lagi 10 saat. Okey. Senyum tau. Jangan nanti orang cakap, kenapalah buat aktiviti sambil marah-marah ni kan. Okey. 3, 2, 1. Dan tukar tangan kiri. Okey, lagi 15 saat. Tarik nafas. Hembus. Okey, lagi 10 saat. Tarik nafas. Hembus. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat tricep stretch. Di mana tangan ditarik ke belakang. Okey, 3, 2, 1. Okey, go. Okey, pandai. Tarik, tahan. Nafas. Hembus. Okey, lagi 10 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Tukar tangan kiri. Pandai, terbaik semuanya. Memang anak-anak murid yang sangat cerdik, okey? Lagi 10 saat. Okey. 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat upper back stretch. Di mana lutut dibengkokkan sedikit dan tangan ditolakkan. Okey. 3, 2, 1. Jom. Tolakkan. Okey, dari sisi. Tolakkan. Tahan. 10 saat lagi. Okey, tarik nafas dan hembus. Okey, kemudian kita akan buat chest stretch di mana bahu
dan tolakkan ke belakang. Okey? Bahu dan tolakkan ke belakang. Okey, ready? 3, 2, 1. Okey, tahan. Saya akan tunjukkan dari side sisi. Dan tahan. Okey, lagi 5 saat lagi. 3, 2, 1. Okey. Terbaik semua. Macam mana dengan selamat kita hari ini? Okey kan? Semua boleh buat kan? Okey semua. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi untuk bersama dengan kita orang semua untuk melakukan aktiviti senaman pada kali ini. So, kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang sebab coach sangat-sangat teruja nak jumpa korang lagi. So, terima kasih semua. Bye-bye. Didik TV KPM.